better watch out if your enemy's a rope ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't bright. Oke guys, balik lagi sama gue Hane guys ya. Jadi di video kali ini kita akan main trio guys ya. Di sini trio gue pakai Valentina, Suyo dan Tigreal guys ya. Ditambah Wanwan dan Arlott. Tim musuh ada Bruno, Xavier, Gatot Kaca, Bane dan Franco guys ya. Let's go. Gelo, kita udah lama guys nggak main sama trio ini guys. Sama Bang Warkop ini. Semoga saja kita digendong-gendong guys ya. Ih, kalau kita digendong sih mantap guys. Mari kita perbaiki dunia yang penuh kekacauan. Siapa yang cita-citanya digendong sama tim guys? Aku. Aku menghukum pencuri. Ih, Franco MPL gila, skinnya keren juga guys. Dengan menjatuhkan gunung padanya. Skinnya mantap cok, Franco MPL. Banyak yang mencari rahasia keabadian. Santai aja. Mungkin aku akan membuat satu kesatria hebat untuk mencari. Tunggu sebentar. Wah, mati dia. Oke, flicker mantap sekali. Flicker awal-awal. Eh, bisa mati nih. Ya. Dia balik. Santai aja, clear lagi guys ya. Sebenarnya di match ini gue bakal buat perfect gameplay sih guys. Kayak kita main trio kan. Udah lama ya nggak perfect gameplay ya. Semoga saja mati nol. Oke, Gatot. Oh, enggak ada. Kirain ditungguin. Tunggu sebentar. Sedangkan kematian yang cepat untuk musuhku. Let's go 4-4. Sudah kelar turtle-nya, guys. Turtle-nya sudah kelar. Buat apa kita ke situ ya, guys ya? Buat apa kita berlama-lama? Ya elah, nggak gerak dia. Kirain bakal mundur guys. Oh my god. Kita defense atas dulu ya guys ya. Defense atas. Karena Arlott mati kan. Sekalian dapat gerobak lumayan. Lumayan. Itu kenapa gue nggak turun dan ikut perang guys ya? Karena kalau gue turun pun udah pasti telat ya guys ya. Sudah pasti telat guys ya, karena emang udah pada rata kan. Jadi ya udah kita clear atas aja biar nggak diplating sama Gatot guys ya. Mati ya, nice. Woi, ngevlog gini gua. Kiri kanan doang nih kayaknya. Gelo, Suyo se-OP itu kah? Bro. Oh nice. Gak ada damage. Gak dapet assist cok. Ini copy siapa ya guys ya? Gak ada yang bisa di copy coy. Gak ada yang seru gitu maksud gue. Clear gak sih Xavier? Xaviernya malu-malu cok. Tuh kan baru muncul guys dia.
Oh, bahannya, kita copy bahannya aja, guys. Baru ingat ada bahannya. Aku menghukum pencuri yang mengambil buah persidangan dengan menjatuhkan hukuman. Buset. Nah, kena nih. Itu dia. Ganyang. Satu kill lumayan. Mati tiga mereka, guys, ya. Tukar Arlott doang. Untung sih. Dapat mid bisa gak ya? Gak dapat. Bawah atas juga gak dapat ya. Gak ada yang push atas bawah, cok. Sayang sekali. Oke, langsung turun aja. Di bawah rame, guys, ya. Kita bantuin dulu. Menjadikannya makhluk abadi kesembilan. Itu dia. Itu namanya stun combo, guys, ya. Jadi kayak ya nggak gerak sama sekali, guys. Kita terrify, kita pakai hiu, ya kan? Kita pakai semua skill yang bisa bikin mereka tuh nggak gerak gitu loh. Serok bang. Tidak diserok. Kita copy siapa ya? Copy Bunny lagi kali ya. Saatnya kita copy Bunny, guys. Montek. Ulti Plinker. Bane ngapain ya? Mati dong kamu, Bane. Tipis, guys. Sedikit lagi ya. Ngapa-ngapa. Tes damage namanya itu. Itu supaya Bane-nya enggak ketarto, guys. Tunggu sebentar. Saat masih gelo mage zoning, guys. Zoning turtle. Cuma di sini, guys, ya, mage yang zoning turtle, guys. Bukan hyper ya. Bukan hyper kan, bukan XP. Kok jadi hyper, kocak. Ini kolam dia. Oke, min satu koneksi. Nah, itu dia, bro. Push gak sih towernya itu? Kita menang loh, tapi kalah tower, guys. Gak kalah tower sih. Salah lihat, ternyata itu gak bolong ya atasnya ya. Woi. Aman gak? Buset. Aduh. Aman sih. Ya, sorry dah. Gua sudah berusaha semaksimal mungkin ya, guys, ya. Jadi kalau pada rata ya udah. Ya udahlah, apa boleh buat, guys. Kita copy Franco terus Winter, oke sih ya, guys, sih. Kan kita bikin Tigrilla itu dapat momen, guys. Karena Tigrilla ini Kang Montek juga ya, guys, ya. Jadi kita bantu aja. Kita support dari sedikit tumbal, guys, ya. Karena biasa kalau gue mau Montek tuh ada tumbal, guys. Biar lebih gampang. Cuma kalau sekarang tuh gue bakal jadiin diri gue tuh tumbal, guys, ya. Mati nih. Tuh, gas. Itu dia. Kita bakal jadikan tubuh kita tumbal, guys, buat Tigrilla ya. Tapi ntar tunggu Winter. Bukan tumbal sih. Jadi bait doang ya. Kalau tumbal mati gua nggak mau. Woi. Aman bro. Santai aja, bro. Amarahku menggema sampai ke langit. Udah, kita balik dulu aja lah ya.
Oke, enggak ada Saphir. Aman. Kukira bakal di ulti, guys. Ternyata aman jaya. Oke, pada Lord kita keluar aja. Lordo. Mana ya Winter gue ya? Lama banget, guys. Winter. Kita butuh duit buat jadiin Winter. Nih ya, jadi teorinya gini, guys. Rencananya kita flicker, terus ulti Franco, terus Winter, guys ya. Cuma kita lihat apakah berhasil. Seperti yang udah-udah, guys ya, kita nggak pernah berhasil, cok. Kalau rencananya kayak begitu ya, rencananya sudah matang, cuma eksekusinya kurang matang, guys. Buat gue gak sih midnya. Nah, jadi Winter, cakep banget udah. Sangat, wait, set dah, flicker dia kayaknya tuh. Kaget gitu gue. Sabar, guys ya. Di bawah aja. Karena kalau di mid tuh kurang gitu. Soalnya musuhnya mencar-mencar semua. Eh, sini. Eh, jangan dah, enggak salah. Enggak usah ketik, guys. Biarkan chemistry kita. Ya, gitulah ya. Intinya biarkan jalan sesuai chemistry, guys. Enggak usah direncanakan ya. Nih. Siapa ya? Oh, ini bisa sih, Bani. Nah. Itu dia, bro. Oke, udah menang, guys. Sesimpel itu ya, guys ya, cara nge-end musuhnya. Woi. Sakit kocak dikeprek-geprek gue. Oke lah, guys. Mantap sekali sesuai rencana. Buset, ulti lagi coy Tigrilnya. Gelo. GG Gaming. Sesuai rencana, guys. Jadi begitu aja ya. Simple pakai ulti Franco, guys ya. Flicker, ulti, Winter. Anjay. Anjay mabar. Let's go, guys. Ya, seperti biasa, guys. Masih dengan trio yang sama ya, guys ya. Di sini tim kita sama lagi, ada Valentina, Suyo dan Tigreal. Tambahannya itu Yuzhong sama Bruno. Kalau musuh ada Ling, Julian, Lolita, Hanabi dan Yeve, guys ya. Let's go. Welcome to Mobile Legends. Seperti biasa, kita beli 2 biji nih. Seperti biasa, guys, kita bakal pakai build yang ini, guys ya, yang biasa gue pakai itu. Yang ada Genius sama Wishing Lantern-nya. Karena apa, Bang? Karena musuh Yeve ya. Kayaknya bagus sih pakai build ini. Kayaknya ya, gue enggak tahu juga sih. Lawan Yeve. Sabar, guys. Kita harus tahu skill dia apa. Oh, skill 2 aman sih. Oke, langsung turun aja. Kenapa gue clear cepet? Karena di bawah tuh meta G, guys ya. Meta G itu yang kayak ini nih, meta gini nih. Nempel terus sampai akhir, cok. Kita harus bantu gold lane-nya, guys. Kalau enggak bahaya. Oke, kita clear cepet aja, guys ya. Enggak usah deh. Kita tunggu gak sih? Oke, tungguin aja. Lumayan setengah kan. Dia gak dapat satu minion. Oke, sabar. Kita pancing situ. Nah, cakep banget. Oke, itu dia. Waduh. Nice. Oke, udah aman sih, guys. Kita mid lagi ya, baru naik. Ingat, guys ya, detik-detik segini tuh rotasinya naik ya, karena karena kita butuh level 4 di XP, guys. Aduh, takut gak mati, guys, gue. Kalau gak mati, gue dibalikin, gue yang mati itu. Buset, udah 4, cok, Yuzhong-nya. Oke, dikit lagi. Nah, udah 4, guys. Kita bisa copy EV sama. Buset.
Eh ya, itu belum 4 sih. Gelo. Ini naga ngerusuh banget, guys. Oh no, macet gua. Oke, okay, let's go. Nah, itu dia, guys ya. Ini kenapa gue ditetes-tetes gini, cok? Stres, anjay. Kan, stres sih. Netesin gue loh, bukannya Suyo yang ditetes, guys. Gimana ya? Tertetes-tetes gue. Udah, kita balik dulu, guys ya. Kita balik dulu langsung ke bawah abis itu ya. Enggak sih, kita commit juga boleh sih, guys. Buat nge-clear minion kita, guys ya. Eh, tapi bawahnya bahaya. Kan, ini meta G ini meresahkan, guys. Si dua alien ini ya di bawah ya. Hanabi sama Lolita. Itu dia. Lu enggak ada damage, Bang. Gak kena lagi. Itu kalau kena bisa mati, guys, dia. Tunggu sebentar. Bang, pinjam ulti, Bang. Nice. Itu dia, Bang. Thank you. Eh, Hanabi bisa mati sih Hanabinya. Hop, itu dia. Gerakan tambahan, guys. Kita kejar sampai ujung dunia ya. Ada buff lagi. Oke, kita bakal coba lagi, guys, buffnya ya. Sendiri gak apa sih, karena hero musuh tuh kayak gak bakal bisa ngekill kita, guys. Kayak romernya tuh Lolita, midnya YV kan, yang ngepok-ngepok doang, bukan kayak efek sana gitu yang nyebelin banget. Itu dia. Mati untuk yang kedua kalinya, guys. Ih, dapat buff gua. Aman sih. Santai aja. Dia belum red kan. Kita bisa keretnya sih kalau mau. Kekuasaanku adalah hal yang mutlak. Eh, ini Lingnya. Burung suci. Initiate retreat. Main santai aja. Santai lagi. Dorong. Oke, okay, nice. Mana YV-nya? YV if. Si if mana, guys? Gua pengen copy. Oh, di situ dia. Oke. Okay. Nah, gitu dong. Udah ulti aman. Mati dong dia. Itu dia, bro. Ada buff lagi. Untuk yang ketiga kalinya kah? Apa enggak nih? Buset. Di dodge, bro. Mati gak sih? Gak mati, sob. Gak mati dia, guys. Astaga, Hanabinya pake Aegis. Buset dah, langsung di ulti gitu, bro. Santai aja, bro. Mati dong lu. Aduh, gagal nyampe, cok. Gue pengen nyampe, guys. Gak nyampe, cok. Linglung, mau kemana Linglung? Nah, ayo lo. Wah, gua nggak ada ulti EV lagi, guys. Sabar lah ya. Mohon bersabar, teman-teman. Kita tidak punya ulti EV.
Mana cok ultinya? YV. Wah kejauhan guys. Susah cok. Nah dapat. Woi, Aegis lagi cok. Ya ampun. Hari-hari Aegis. Kenapa ada dia tiba-tiba guys? Kenapa ada Julian tiba-tiba? Aman sih kita. Nice. Kita langsung naik aja guys ya. Waduh. Si Bruno mati. Aman sih kita buat ini aja kali ya. Winter Truncheon. Oh Winter Crown namanya. Loh kok gak mantul ya? Setahu gue skill 2 Valen itu mantul guys. Kalau kena tameng Lolita. Buset. Itu dia bro. Gelo. Langsung mati guys. Gak ada orang aman. Julian missing. Awas. Hati-hati bro. Kan udah ada feeling guys. Player Julian tuh begitu guys, di rumput diem-diem nge-kill, kalau enggak nyampahin Lord. Ya begitulah ya kehidupan Julian. Kekuatanmu adalah milikku. Ada buffling lagi. Santai aja. Woi, jangan disenggol lah. Ini orang iseng banget, cok. Woi lah, mati dong gua. Aman guys, ternyata. Terlalu slow guys kena YV, cok. Di ulti flicker sama YV, guys. Astaga. Bisa gak sih jangan ngumpet gitu loh mainnya. Langsung gaskan gak sih? Eh tapi Hanabi gak bisa sih. Hanabi tuh punya absorb yang kayak. Hei mati kamu. Ayo lo. Ayo lo. Makan tuh rumput ya. Ngumpet terus dalam rumput lo. Eh kirain mau ngelocok. Buset dah. Nice dapet satu. Ya gue mati guys tapi guys. Oh no, oh no. Oh no. Menang gak tuh? Nice, udah tinggalin guys. Nah kan, udah ketahuan guys. Pasti gak clear sendiri dia. Lompat gak sih? Nah, cakep itu dia. Keras sedot cok. Easy bro. Sudah tertebak guys. Oke udah gak ada link, gampang sih. Gak ada yang nge-split lagi guys, kecuali Julian ya. Tapi kalau dia mau split pun silahkan lah ya. Karena gak gitu cepet juga sih clearnya. Clear sama nge-push. Mati gak? Nice mati. Ngapain dempet-dempet gue bro? Nah itu dia loh, kenain kan. Si Julian tok malah dempet-dempet gue guys. Ya ampun. GG Gaming guys. Victory, victory. Wow, 60 kita. Itu dia loh. Let's go guys. let's go. Di sini tim gue ada Valentina, Leomor, Tigreal plus Claude dan Khalid guys ya. Musuhnya Aurora, Chow, Beatrix, Nolan dan Pofeus guys. Oh iya, BTW di sini itu si Khalidnya itu ya. Yang tadi Hanabi guys kalau enggak salah ya, si Bantal Sigma. Si Gen Alpha. Si Bantal Sigma X Handes KBD anjay. Akankah kita membantai-bantai musuhnya guys? Dari draftnya sih menang gua sih kali. let's go langsung saja kita gaskan guys ya. Pasang patung biar menang. Mari kita perbaiki dunia.
untuk kekacauan ini. Ya, i. Gelo, sekarang main Khalid gitu, guys. Main Khalid terus apalagi ya? Hilda. Langsung rusuh gitu, guys. Bahaya, cok, kalau musuhnya Hilda sama Khalid. Woi woi woi. Untung enggak untung dapat. VXP. Secepat itu kah hilangnya? Untuk menguasai alam kehidupan. Aman aja. Mungkin aku akan memilih satu persatu untuk menjadikannya makhluk abadi ke-9. Gak usah lah ya guys ya. Biar XP-nya gak kebagi ya. Akan kuberikan kesehatan. Sorry dah buat yang di bawah gak ikut perang. Sedangkan kematian yang cepat untuk musuhku. An enemy has been slain. Saat ini terify. Gelo. Buset. Gelo, cok. What a play, guys. Gila, cok. Ngeri banget ya. Garang-garang. Oke, sabar. Kita ambil 4, baru copy ulti Pofeus, guys ya. Seperti biasa, Pofe paling berguna di early game. Langsung kita gas ke hero-nya, guys. Jangan ke turtle-nya ya. Jepret. Gitu dia. Gak usah ulti lah ya. Gak perlu ulti, guys. Karena udah pasti mati juga ya. Oke, langsung turun aja. Gak usah peduliin mid-nya karena kita bisa kill Beatrix ya, guys. Oh ini nih. Buset, move by one dia. Jebret. Jebret. Hop, itu dia. Kita bisa balik dulu tapi kalau mau commit langsung boleh, guys ya. Dan sekarang gua akan menuju commit, guys. Buat dapetin minion-nya ya. Abis ini baru balik biar enggak rugi-rugi banget ya, guys ya. Nah. Saatnya kita montek Chobowo, guys. Oke, ini Beatrix kan. Sup. Wup. Mati gak? Nah, itu dia, bro. Meskipun gak nembus tower, tapi gak apa, guys. Yang penting mati ya. Tapi kok aneh ya? Gak nembus tower, cok. Kenapa ya, guys ya? Ada yang salah kayaknya, guys. Pelan-pelan saja, guys. Jangan terlalu buru-buru ya. Buat lawan Pofeus. Oke, santai aja. Itu kenapa gue mundur-mundur karena gue nggak punya ulti dan gue ada mark ya, guys. Ada mark Pofeus di gue ya. Jadi gue lebih hati-hati aja sih. Hati-hati. Soalnya kalau gue sekali kena langsung mati, guys. Udah pasti ya, udah fix gitu. Oke, mau turtle. Kita nggak punya ulti Pofe. Kita bisa copy Chow atau Aurora sih. Aurora atau Chow. Nice, mati satu. Oh enggak, pasti maksudnya. Mati satu. Buset. Gelo, bro. Kita bisa copy Pofeus dulu, guys ya. Biar perangnya enak. Sabar, copy Pofeus baru kita perang, guys. Mana dia? Lah ilah, di bawah dia. Di luar nalar, cok. Di bawah, guys. Oh my god. OTW kita ke bawah, guys ya. Wup. Oh, aman sih. Sabar, guys. Kita OTW bawah dulu. Jangan matiin dulu, please, please. Gue butuh ulti ya, please, 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 please.
itu dia. Wop, itu dia bro. Weh, nyangkut ororannya bro. Weh, set, jebret, jebret. Wah, dia flicker cok. Buset, diusir flicker. Mati dia. Ya ampun cow cow. Udah tahu damage lo mati semua malah ulti flicker, stres emang. Maksa cok. Membuang resort guys. Ih cakep banget muncul depan muka lo itu lo. Gitu dong. Mantap sekali bro kalau begitu bro. Nah ketahuan kan lo. Wop 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 wop. Jangan. Ini orang ngambil hak gua, cok. Punya gua itu. Ini ngapain cow-nya, guys? Montek gak sih cow ke sini? Wah, udah rata dah tuh. Kena Leomord, guys. Wait, tolong bro, bro, bro. Bro, bro. 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 Nice, nice. Gila, cok. Hampir mati, guys. Oh my god, kita kena geprek Pofeus, cok. Ada yang sendirian nih. Gak ada orang. Oke. Langsung muncul depan muka guys. Jepret. Itu dia bro. Ternyata lawan-lawan gitu guys. Kalian tuh tunggu dia skill 2 baru kalian jebret ya guys ya. Kalau enggak pas kalian jebret tuh bakal di skill 2 sama dia bakal nggak kena. Ternyata seperti itu bro. Waduh. Baterai gua low. Uset. Oh, mati dong. Ya ampun. Sorry dah kena montek, cok. Shut down lagi gua. Sabar gak sih, bro? Tunggu gua, bro. Wah, perang dah tuh. Wah, rata dah tuh. Kena Leomord, guys. Waduh, double kill. Udahlah, kita tinggal menunggu menang aja berarti ya. Kita berarti tinggal tunggu menang, guys. Buset. Maniak kah maniak? Buset. Eh sepek gak sih sini sini sini. Gue punya ulti flicker ini. Anjay. Pahlawan nih bos. Gila cok. Eh mati dong dia. Buset. Patricknya stres juga maju begitu cok. Oh udah end gak sini mah. Harusnya ya. Buset capek lagi cok. Udah gak sih, udah gak sih, cukup gak sih? GG. Warak kuda. Iya cok, kudanya warak anjay. 3 kali capek guys. Udah ini tinggal di end gampang sih guys. Gila. Yang penting apa? Yang penting kita dapat montek-montek guys. Kapan lagi bantuin temen sepek pakai ulti cow? Cownya stres, kill aja yang stres gini guys. Nah, ini yang stres bunuh aja ya. Hop, itu dia. Loh, kudanya nyasar cok. Ya ampun bro, bro. Buset. Aduh, angkat semua bro. Buset dah. Wow, mantap sekali bro. Sisa Nolan, gampang sih Nolan. Bisa pun digasak. Ya udahlah ya, tinggal di end guys. Gelo, perfect gameplay gak sih? Meskipun mati 2 tapi berjasa gak sih guys gue? Gelo, victory bro. Naik 61, mantap. Wow, meskipun gak MVP guys. Wajar sih, Leomordnya buset kill 22 cok. Saya efek 3 kali guys, oke lah. Thank you banget guys ya, buat yang udah nonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye semuanya.